Mau cara ngecek cek cek cek. Halo halo halo. Ini sebelasan. Nah, karena ayah itu teka kuping. Itu ibu. Anak-anak yang udah join, suara ibu kedengaran ya? Kedengaran bu. Kedengaran sip. Ya siap siap ya. Tapi nggak ada gambaran ibunya. Kan ku ibu ditutup lah, ibu nadang nosila tuh marah gelis. Siap bu, siap. Bu. Siap, siap. Iya sok. Ya, silakan untuk join join dulu semuanya yang sudah standby, standby dulu sebelum acara dimulai ya. Oke. Okay.
ada yang dengerin. Dia emang kamu lu teh. Padaku dengan pesonamu, kau datang padaku mencuri hatiku. Sering kali ku kau buat kagum, Tuhan tolonglah kuatkan aku. Sampai 28. Oke, yang lainnya silakan untuk bergabung karena pembelajaran mau segera dimulai. Jadi saya ini. Saya kan dia. Pas saya izinnya tadi kan pas di itu pas aku.
Nujuku nanyain dulu. Halo, halo, halo. Yang lainnya silakan bergabung. Baru 29. Aduh, keluarkan. 29 barusan kemana lagi yang satu? Hilang. Yuk. Yang lainnya silakan untuk cepat bergabung. Waktu sudah menunjukkan 7.12. 3 menit lagi kita mulai pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Sawi. Abi mandi itu di pas di Muna Bunderan di potong teh dasin kasiangan. Itu Abi wifi. Jalan-jalan kan ya? Ah, itu yuk bertambah lagi, baru 31 orang. Silakan yang lainnya untuk segera gabung. Biar pembelajaran segera dimulai. Mau hirup kanan? Ya, terus bertambah, silakan kita mulai. Soalnya pemateri Bapak Parin sudah siap untuk menyampaikan materi dengan semangat kepada kalian, ya. Karena kita bertemu hanya satu minggu sekali, jadi insya Allah sono teras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, masih bertambah yang gabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan mencapai kuota yang diinginkan. Halo Rizky Maulana, sambil tiduran. Ya silakan, boleh buka videonya biar Ibu lihat kalian sedang apa. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Boleh dihidupkan videonya biar Ibu melihat wajah kalian semuanya. Ya, selamat bergabung yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan tidak patah semangat, ya. Jadi untuk menuntaskan kasono kalian, gitu ya, bisa bertemu dengan teman-teman kalian lewat video di sini, ya, bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, ya, lewat video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pandemi pada tahun ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka, ya, pembelajaran bertatap muka dengan kalian semua. Baik, untuk pagi ini kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Oke. Semuanya sudah siap untuk kelas 11 mulai dari 11 IPS 1 2 3 4 sampai 11 MIPA 1 2 3 4 5 6 7 8. Mudah-mudahan yang masih belum bergabung cepat untuk bergabung karena pembelajaran akan segera dimulai. Untuk jam pertama kalian akan belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Farid. Kepada Bapak Farid dipersilahkan.
Bentar, Pak. Yang mana lagi? Semangat selalu untuk pembelajaran darinya. Semoga kalian selalu semangat pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, muka lima tadi sudah bisa memberikan oleh MSI. Barangkali baru pertama kali kelas itu dalam BDR saya. Karena semester pertama oleh Pak Yusuf. Kemudian dilanjutkan semester kedua yang kebetulan di awal. Semester ini di-cancel oleh KPL. Kalau tidak salah, terakhir yang kalian belajar berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan KPL, yaitu tentang mengidentifikasi informasi dan esensi yang belajar. Dan itu merupakan bab pembukaan dari bab menyusun karya tulis ilmiah. Sebagaimana kalian ketahui dan kalian lihat bahwa identifikasi informasi itu adalah esensi karya ilmiah yang memiliki empat pelajaran. Itu yang pertama, siswa dapat memilih turunkan. Kemudian siswa dapat menemukan informasi yang dapat dikembangkan dari karya ilmiah.
Ya, yang kemarin kalian pelajari melalui penyampaian BDR oleh. Nah, berikutnya, kedua tujuan pelajaran tadi mengerucut kepada pengertian karya tulis ilmiah itu apa. Sudah kalian pernah minggu yang lalu. Kemudian, apa sih informasi pokok yang terdapat dalam karya tulis ilmiah juga sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian, tujuan karya tulis ilmiah, esensi karya tulis ilmiah, serta karya tulis ilmiah, dan terakhir, sistematika karya tulis ilmiah. Itu yang sudah pernah kalian pelajari dari guru PPL pada lalu sekarang materi kita dilanjutkan ke konteks seperti apa. Pada bagian berikutnya terkait ketiga dan kita akan mencoba merancang informasi tujuan dan esensi dalam karya. Jadi kalau tadi kita menganalisis memahami apa itu karya, tujuannya apa, kemudian prinsip seperti apa, bentuk-bentuk karya apa. Nah sekarang bagaimana kita merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya. Ada dua tujuan pembelajaran para siswa pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya, diharapkan untuk setelah kalian mempelajari apa yang saya sampaikan, kalian dapat menentukan informasi penting dalam karya. Sekali lagi, dapat menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian tidak hanya sekedar memperoleh informasi penting dalam karya ilmiah, juga diharapkan nanti kalian dapat menyajikan, oh ini nih hasil karya ilmiah yang telah kalian diskusikan dengan teman-teman. Jadi ada dua tujuan, ya. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Yang kedua, informasi itu dikemas demikian rupa sehingga dapat didiskusikan kembali dalam sebuah forum diskusi. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini pada 3.15 rancang informasi tujuan dan esensi dalam karya ilmiah. Kita lanjutkan. Nah, sebelum jauh ke situ para siswa, ya, dari dua judul tujuan pembelajaran. Mari kita samakan persepsi. Yang dimaksud dengan merancang di sini bukan merancang menyusun karya ilmiah, bukan itu maksudnya. Tapi kedua pembelajaran itu ya bahwa secara berkelompok ya kalian mendiskusikan karya tulis yang kalian analisis. Jadi ada karya tulis yang sudah disiapkan. Nanti mungkin melalui searching di Google silakan nanti kalian cari contoh karya tulis. Nah, kemudian kalian diskusikan, ya, dianalisis, lalu temukan informasi pokok karya tulis tersebut. Nah, setelah ditemukan, ya, kalian tulis data-datanya, ya, kemudian diskusikan. Nah, hasil diskusi yang kalian temukan disajikan dalam bentuk makalah untuk disampaikan pada forum diskusi berikutnya. Kalau misalnya dalam konteks makalah terlalu luas, maka mungkin boleh mas dalam bentuk ringkasan atau rangkuman. Jadi mari kita persepsikan sama pembelajaran. Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran tadi adalah bahwa kita menganalisis sebuah karya tulis ilmiah, lalu mencatat pokok-pokoknya, dan pokok-pokok itu dibentuk ke dalam bentuk ringkasan, lalu disampaikan dalam bentuk. Nah, itu kira-kira kerangka pembelajaran. Nah, mari kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan informasi dalam pokok karya tulis tersebut atau menemukan informasi pokok karya tulis tersebut. Ya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa karya tulis itu bisa dalam bentuk formal, ya, bisa dalam bentuk karya tulis semi formal, bisa juga dalam bentuk karya tulis ilmiah formal. Jadi tergantung mana yang akan kita analisis. Ya. Anggap saja misalnya karya tulis yang kita analisis adalah karya tulis yang bersifat formal. Nah, apa pokok-pokok yang mesti kita temukan dari karya tulis itu? Nah, nanti kita diskusikan. Pertama, pokok-pokok yang pertama.
memahami judul karya tulis yang ya. Apapun bentuknya karya tulis, pahami judulnya. Ya. Apakah berbentuk artikel, apakah berbentuk makalah, apakah berbentuk skripsi, tesis, apapun karya tulis, pahami judulnya. Ya. Apa judul karya tulis tersebut? Setelah kalian baca judulnya dan kalian paham judul tersebut, ya, kalian coba analisis. Ya. Dalam judul tersebut ada berapa variabel? Kalau misalnya saya katakan atau di apa namanya diasosiasikan ke dalam kalimat, yang dimaksud variabel itu adalah subjek dan objek dalam penelitian itu. Ada berapa subjek yang dibicarakan? Ya. Ada berapa objek yang dibicarakan dalam judul tersebut? Nah, kemudian variabel apa saja yang tercantum dalam judul tersebut? Misalnya begini, ada kalimat judul pengaruh membaca minat membaca terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Ada judul pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ada dua variabel. Pertama, variabel pertama adalah minat membaca siswa. Yang kedua adalah pengaruhnya terhadap apa? Prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu yang dikatakan variabel. Variabel itu adalah subjek atau objek yang tercantum di dalam sebuah judul. Nah, kalau kalian paham itu, memahami judul, ya, paling tidak kalian akan memahami gambaran secara umum apa yang tertuang dalam karya tersebut. Itu yang pertama. Di informasi atau pokok-pokok penting yang pertama yang harus kalian pahami dari sebuah karya tulis dan harus kalian catat adalah memahami judul karya tulis yang dianalisis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa berikutnya yang harus kalian pahami? Ya. Berikutnya adalah memahami masalah yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Ya. Nah, esensi dari karya tulis ilmiah adalah masalah diselesaikan dengan kerangka keilmiahan. Ya. Tidak mungkin karya tulis ilmiah tanpa didasari oleh adanya masalah. Jadi inti dari karya tulis ilmiah adalah masalah pemecahannya. Karena itu pahami masalah yang tertuang dalam karya tulis tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, ya, berkaitan dengan masalah ini, ya, kita menemukan terutama dalam karya tulis formal, ya, yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam bagian pendahuluan, ya, itu ada yang disebut dengan latar belakang masalah. Ya. Apa latar belakang masalah itu? Ya. Latar belakang masalah adalah segala sesuatu yang mendasari mengapa kalian memilih judul tersebut atau peneliti memilih judul tersebut sehingga layak untuk dibahas. Nah, itu yang dimaksud dengan latar belakang masalah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini adalah rumusan masalah. Nah, latar belakang ini mendorong memunculkan berbagai permasalahan. Nah, permasalahan ini dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan. Ya, permasalahan ini dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan. Kalau tadi misalnya kita berbicara tentang seberapa besarkah misalnya, atau judul tadi kita sampaikan minat membaca siswa terhadap prestasi belajar siswa dalam bidang studi bahasa Indonesia, maka rumusan masalahnya misalnya seberapa besar minat yang dimiliki oleh siswa dalam membaca, seberapa besar prestasi yang dimiliki siswa berkaitan dengan bidang studi bahasa Indonesia sebelum atau sesudah dia meningkatkan minat membaca. Ini yang dikatakan dengan rumusan masalah. Ya, di rumusan masalah ini hakul yakin, ya, berupa pertanyaan. Nah, kemudian ada juga yang berkaitan dengan masalah ini adalah batasan atau ruang lingkup masalah. Yang dimaksud dengan batasan ruang lingkup masalah adalah batasan atau batas-batas di mana masalah ini supaya tidak melebar ke hal yang lain, misalnya. Ya. Yang dimaksud dengan minat membaca ini adalah minat membaca buku yang ada di perpustakaan sekolah bersangkutan. Itu dibatasi. Tidak membaca apa saja. Ya.
Kemudian prestasi belajar itu di kelas berapa, itu batasi. Bidang studinya apa, itu dibatasi. Ini yang dimaksudkan ruang lingkup masalah. Nah, jika kalian sudah memahami masalahnya dengan latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya, batasan, nah kemudian kalian temukan itu dalam karya tulisnya, catat pokok tersebut. Ya, catat tersebut, sehingga menjadi bahan didiskusikan. Saya ulang, yang pertama tadi pahami judul, yang kedua pahami masalah yang dikemukakan dalam karya tulis. Masalah berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan atau ruang nih. Lalu yang ketiga apa? Yang perlu kalian pahami dari karya tulis itu pokok-pokoknya. Ya, yang ketiga adalah ya. Memahami tujuan karya tulis. Nah, tujuan karya tulis ilmiah didasarkan pada rumusan masalah. Ya, jadi ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya tadi. Karena itu, jika rumusan masalah ada tiga butir misalnya, maka rumusan tujuan juga ada tiga. Contoh misalnya begini. Rumusan masalahnya seberapa besar minat siswa membaca buku dari perpustakaan. Sekali lagi, rumusan masalahnya, seberapa besar minat siswa membaca buku dari perpustakaan. Maka tujuannya adalah penulis ingin mengetahui. Nah, ini, tingkat minat membaca. Penulis ingin mengetahui tingkat minat membaca siswa terhadap buku yang bersumber dari perpustakaan. Jadi, rumusan masalah selalu relevan dengan tujuan. Tujuan selalu relevan dengan rumusan. Kenapa? Karena tujuan didasarkan kepada rumusan masalah. Jumlah rumusan masalahnya ada 4, maka tujuannya juga ada 4. Jumlah rumusan masalahnya ada 3, maka rumusan tujuannya ada 3. Ini saya gambarkan dalam konteks bagan seperti berikut. Ini ya. Jadi rumusan masalah selalu berkaitan dengan tujuan. Rumusan masalah 1, maka memunculkan tujuan ke 1. Rumusan masalah 2 memunculkan rumusan tujuan kedua. Rumusan masalah ketiga memunculkan rumusan tujuan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini hubungan rumusan masalah dengan tujuan. Nah, jika misalnya sudah kalian temukan, oh judulnya seperti apa, kalian pahami, kalian catat, kalian temukan masalahnya seperti apa, ya pokok berikutnya kalian sudah temukan, oh tujuannya seperti ini, maka langkah berikutnya yang harus kalian diskusikan dan temukan informasi pokoknya adalah berkaitan dengan metode yang digunakan. Nah, karya tulis yang kalian temukan itu pahami betul judulnya, pahami betul masalahnya, pahami tujuannya, lalu lihat metode apa yang cocok untuk penelitian tersebut berdasarkan masalah yang ada. Ya. Nah, apakah metode yang ditulis oleh penulis atau peneliti cukup relevan dengan masalah yang disampaikan atau tidak? Ini ya, jadi catatan buat kalian ketika kalian menelaah atau meneliti karya tersebut. Ya. Kemudian perlu kalian ingat bahwa metode penelitian yang umum disampaikan adalah dikenal dengan metode deskriptif, ya, menggambarkan sebuah keadaan, ya, metode eksperimen, artinya menguji sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, jadi ada sebuah kondisi tertentu dilakukan perlakuan tertentu, ya, kemudian lihat reaksinya, itu yang dikatakan dengan metode eksperimen. Dan ada juga penelitian kelas, ya, dan ini sudah saya tandai di sini, ya, ini sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu yang disampaikan oleh PPA. 4, ya, jadi ada 4 yang perlu kalian catat dari sebuah karya tulis analisis, yaitu judulnya apa, masalahnya seperti apa, tujuannya bagaimana, lalu metode yang digunakannya metode apa. Berikutnya, ya, yang perlu kalian catat, ya. Catat data-data penting dari karya tulis tersebut. Misalnya kalian menemukan adanya angka-angka statistik, ya. Oh, angka-angka jumlah siswa, ya, prestasi belajar, nilai-nilai, ya, kemudian pelaksanaan tanggal atau hari
hari pengambilan data, dan seterusnya. Kemudian, apa kesimpulan dari pengolahan data ini? Apakah meningkat atau tidak ya, dari hasil analisisnya? Demikian, demikian informasi penting yang dapat kita untuk bahas. Jadi ada lima hal yang dianggap pokok, yang dianggap penting, ya, ketika kita menganalisis karya tulis ilmiah, ya, untuk disampaikan pada saat diskusi berikutnya di forum berikutnya. Ya. Lima apa tadi? Satu, ya, pahami judul, catat judulnya. Dua, ya, mencatat apa rumusan masalahnya. Tiga, mencatat apa tujuannya. Dan keempat, mencatat apa metode apa yang digunakannya. Dan yang kelima, apa pembahasan atau kesimpulan dari pembahasan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Jika misalnya kalian sudah memperoleh bahan-bahan itu, ya, bahan-bahan yang pokok-pokok yang sudah kalian catat, maka langkah berikutnya adalah, ya, menyajikan informasi penting karya tulis ini dalam sebuah diskusi. Ini masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua, ya. Nah, ketika kalian memperoleh informasi tadi, ya, sajikan dalam bentuk diskusi, forum diskusi. Nah, seandainya mau disajikan dalam forum diskusi, maka langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ya, pertama, informasi penting karya tulis ilmiah yang sudah kalian temukan tadi, ya, yang sudah kalian catat, lalu kalian misalnya olah dalam bentuk makalah. Kalau misalnya makalah terlalu panjang, maka buat dalam bentuk ringkasan, ya, meliputi apa saja tadi sudah, ya, judul, latar belakangnya seperti apa, rumusan masalahnya bagaimana, tujuannya bagaimana, pembahasannya bagaimana, metodenya bagaimana, hasil dari pembahasan seperti apa, lalu apa kesimpulannya. Ya, jadi bahan catatan yang sudah kalian tadi buat ini meliputi apa-apa yang saya sampaikan dalam tinta merah ini, ya. Itu yang pertama. Katakanlah kalian sudah siap, maka langsung ke masalah berikutnya. Jika makalah atau ringkasan karya tulis ilmiah sudah siap, maka sampaikan dalam diskusi, ya, dengan perhatikan. Katakanlah kalian sudah siap dengan materinya, lalu forumnya juga sudah siap, maka sampaikan, ya, dalam diskusi. Tentu dengan perhatikan, pertama, ya, sampaikan atau presentasikan tanpa melihat ringkasan atau masalah. Ya, atau makalah, ya. Jadi kalian menyampaikan apa yang sudah kalian temukan itu tidak harus mendasarkan atau membaca makalah. Ini untuk menunjukkan bahwa kalian betul-betul menguasai apa yang sudah kalian temukan, ya. Nah, ini kalian sampaikan tentu setelah dipersilakan oleh moderator, ya. Jangan ujug-ujug, karena dalam konteks diskusi ada etika, kode etik berdiskusi. Jadi, lakukan presentasi tanpa harus lihat makalah, ya, setelah dipersilakan oleh moderator. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah, ya, awali, ya, ketika kalian menyampaikan materi, ya, awali dengan memperkenalkan diri Anda dulu kepada forum, ya. Jika moderator tidak memperkenalkan dirinya sekalian, ya. Tapi kalau misalnya moderator memperkenalkan kalian, identitas kalian, maka saya pikir tidak perlu kalian memperkenalkan kedua kalinya, ya, untuk identitas kalian. Kalian perkenalkan diri itu apabila moderator tidak kebetulan tidak memperkenalkan identitas kalian. Setelah misalnya kalian sampaikan, ya, identitas kalian, ya, lalu sampaikan secara umum masalah yang ada dalam ringkasan yang ada analisis tadi. Apa sih masalah dalam kartu ini? Ya. Masalah kartu ini adalah bla 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 bla. Ya. Setelah kalian sampaikan, ya, masalah umumnya apa, ya, jelaskan pokok-pokok isi kartu tulis dengan bahasa yang lugas. Termasuk di sini adalah tujuannya, ya, metodenya, hasil bahasannya, ya, kemudian bagaimana kesimpulan dari apa yang sudah kalian analisis. Berikutnya, jika perlu nih supaya memudahkan penyampaian sehingga audiens merasa jelas, ya, maka gunakan media yang menunjang, ya, misalnya menggunakan PowerPoint, ya, itu akan lebih bagus, ya, jika kalian menyampaikan materi lalu sampaikan melalui
bagus PowerPoint yang ada. Jangan lupa lengkapi penjelasan Anda dengan fakta-fakta penting, data statistik, dan lain-lain. Ya, kemudian diakhiri dengan penjelasan Anda dengan penyampaian kesimpulan. Dan biasanya dalam sebuah diskusi, ya, diakhiri juga dengan sesi tanya jawab. Para siswa, demikian kira-kira materi yang berkaitan dengan pertemuan kali ini, yaitu KD ketiga 15, bagaimana ya merancang informasi, tujuan esensi dan tujuan definisi dalam karya tulis ilmiah. Kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, silakan barangkali ada yang ya sampaikan pertanyaannya. Ya, nanti tugasnya menyusul ya, tugasnya menyusul. Halo, Tes. Ya, silakan ada yang bertanya. Halo. Udah sesi masuk tanya jawab. Ya. Mohon maaf ada sedikit kesulitan. Ya, silakan barangkali ada yang bertanya dari apa yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan barangkali? Silakan jika ada pertanyaan. Kemudian setelah disepakati ada ya, sambil nunggu ada yang bertanya ya, saya sampaikan ringkasan dari pembahasan kali ini bahwa pertama samakan persepsi kita bahwa yang dari kali ini adalah bagaimana memodifikasi hasil analisis karya lalu disajikan dalam bentuk ringkasan atau makalah ya, kemudian disajikan dalam sebuah buku. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Nah, ada kemajuan dalam
Nah, kalau tidak ada, ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian barangkali nanti tugasnya saya sampaikan melalui konsultasi. Ya. L11, S1, 2, 3, 4 untuk kelas 11, 1, 2, 8 berarti disampaikan oleh Pak Haji Agus kelas yang sama. Demikian pertemuan ini, mohon maaf misalnya jika ada kesalahan penyampaian. Bila itu boleh daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aduh, materi nan. Oke, terima kasih Pak Farid atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan memberikan kesan dan manfaat buat kalian semua. Dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, materi selanjutnya ya, jam kedua kalian akan belajar dengan Ibu Intan, yaitu sejarah umum. Ya, oke, kenapa berkurang terus? Ya, silakan yang mau belajar tentang sejarah umum, silakan untuk bergabung. Ya. Bu Intannya sudah standby di sini, ingin cepat bertemu kalian. Katanya teh sono banget, ya sangat sono banget sini sama kalian. Ya, materi untuk hari ini katanya sejarah masih melanjutkan materi yang lalu tentang perang kedua sama di rumah tangga. Oke, perang dunia kedua katanya ya. Oke. Selamat bergabung dengan yang mau belajar sejarah umum yang tidak semua kelas tidak? Tidak ya? Oh IPS unggul. Oke, berarti untuk kelas IPS ya silakan untuk bergabung belajar tentang sejarah umum. Kelas MIPA nanti silakan bergabung lagi dengan materi terakhir ya. Oke, kepada Ibu Intan dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bentar ya nak.
1737. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke ya. Mengingat kemarin kita belum tuntas ya membahas Perang Dunia Kedua, ya. Kita kepotong, jadi kita akan bahas kembali Perang Dunia Kedua yang belum tuntas ya. Ini Bu, langsung. Bentar ya. Ya. Oke ya, kemarin itu kita masih membahas yang itu ya, apa namanya, perjanjian-perjanjian ya, belum tuntas. Nah ini ya, kemarin kita berakhir di perjanjian Potsdam. Jadi kita akan bahas ya, jadi perjanjian Potsdam itu terjadi pada pada tanggal 7 Juli sampai 2 Agustus 1945. Isinya yaitu Jerman dibagi menjadi dua daerah kependudukan, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Dan Jerman Barat ya, di mana Jerman Timur diduduki oleh Uni Soviet dan Jerman Barat diduduki oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Nah, karena negara Jerman itu terbagi menjadi dua, maka ibu kotanya pun harus terbagi menjadi dua. Ibu kota Jerman adalah Berlin. Maka dari itu kota Berlin pun terbagi menjadi dua, yaitu kota Berlin Barat dan kota Berlin Timur. Di mana kota Berlin Timur itu menjadi wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet, sama seperti ini Jerman Timur ya, dan kota Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Kemudian poin ketiga adalah Jerman harus mengurangi angkatan perangnya. Jadi di sini Jerman benar-benar dibatasi kebesarannya gitu ya. Keempat itu adalah pengadilan bagi penjahat perang, di mana salah satu penjahat perang di sini adalah Jerman tadi ya. Nah, jadi setiap penjahat perang seperti Jerman ya, yang kemarin Jepang, itu ada pengadilannya. Jadi ada semacam sanksi dan hukum yang berlaku bagi pelakunya gitu ya, memberikan efek jera supaya tidak melakukan sebuah penyerangan dan melakukan sebuah kejahatan dalam peperangan gitu ya. Nah, kita ingat kembali bahwa pada masa Perang Dunia Kedua, Jerman di sini begitu licik ya, di mana Jerman tiba-tiba menyerang daerah Danzig, Polandia, tiba-tiba menyerang daerah Uni Soviet gitu ya. Kemudian menghasut Jepang untuk ikut perang. Tapi di sini yang terjadi adalah bukannya membantu Jepang dalam peperangan, malah yang ada adalah akhirnya Jerman mengkhianati Jepang gitu ya. Jadi di sini Jerman itu benar-benar menjadi seorang penjahat gitu ya, penjahat perang. Nah, kemudian di poin ke 6, di poin ke 5,
yaitu Jepang harus mengganti kerugian perang. Nah, isi dari poin kelima ini sama dengan perjanjian Versailles, di mana di sini Jerman harus mengganti rugi semua kerugian perang. Kita ingat kembali di sini, Jerman saja, ya, Jermannya aja, udah mengalami kerugian yang besar. Ditambah Jerman harus mengganti rugi juga kerugian yang dialami oleh negara-negara yang mengikuti Perang Dunia Kedua. Bagaimana tidak menyakitkan untuk Jerman gitu ya. Jerman di sini benar-benar tersakiti gitu ya. Maka Hitler di akhir hayatnya itu bunuh diri karena dia malu, karena dia harus menerima keadaan bahwa Jerman kembali kalah dalam peperangan gitu ya. Yang awalnya Hitler yang memimpin Jerman saat itu sangat percaya diri untuk bisa memenangkan peperangan, malah dia harus kalah kembali gitu ya. Nah, di situ. Kemudian Danzig selaku wilayah yang diserang pertama kali oleh Jerman, dan daerah-daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder dan Nische diberikan kepada Polandia. Nah, ya, jadi Danzig selaku wilayah yang dikuasai dan yang diserang pertama kali oleh Jerman dikembalikan kembali kepada Polandia. Ya, jadi di sini semua wilayah jajahan, wilayah yang dikuasai oleh Jerman dikembalikan lagi gitu ya, harus dilepaskan semuanya. Salah satunya adalah Danzig ya, yang pertama kali diserang oleh Jerman yang ada di daerah Polandia. Selanjutnya adalah perjanjian Missouri 2 September 1945. Setelah peristiwa pengoboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, diadakan pertemuan antara sekutu dengan Jepang di kapal perang Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945 yang menghasilkan pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kalau tadi kita selalu membicarakan Jerman, 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 di sini kita mulai membicarakan Jepang yang merupakan negara yang kalah juga gitu ya. Nah, di sini Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 2 September 1945. Kemudian ada perjanjian San Francisco. Perjanjian ini jauh setelah Jepang dan Jerman menyerah ya. Jadi di sini terjadi pada tanggal 8 September 1951. Isi dari perjanjian ini ada 4. Yang pertama adalah kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Jadi di sini Jepang diawasi oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini ya, selaku negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Kemudian poin kedua adalah kepulauan Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Republik China. Jadi dibagi menjadi dua ya. Jadi kepulauan Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Uni Soviet, dan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Republik China. China pun ini ya, China juga merupakan negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Tapi di sini fokusnya lebih ke Asia ya, Asia Pasifik. Poin ketiga adalah tokoh-tokoh fasis diadili sebagai penjahat perang
dan harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Jadi, siapapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam fasisme, dalam gerakan fasis, itu harus diadili. Salah satu contoh kasus tokoh-tokoh fasis itu adalah Kaisar Hirohito yang saat itu memimpin Jepang dalam peperangan dunia kedua. Ya, dan itu harus dihukum dan di bawah pengawasan internasional. Jadi seluruh dunia atau global itu mengawasi peradilan terhadap tokoh-tokoh fasis ini, ya. Nah, sama seperti Jerman, Jepang pun sama, yaitu Jepang harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Jadi di sini negara-negara yang benar-benar kalah gitu ya, yang kalah sangat dirugikan dalam segala aspek, dalam aspek politik, ekonomi apalagi gitu ya, dalam aspek sosial, dalam aspek budaya, semuanya sangat dirugikan gitu ya. Maka dari itu tidak salah jika negara yang kalah Perang Dunia Kedua itu sempat terpuruk gitu ya. Jadi Jepang pun yang kita kenal sekarang, Jepang adalah negara, salah satu negara yang kaya, yang maju gitu. Jepang juga mengalami yang namanya kemunduran gitu ya, yang mengalami yang namanya sangat terpuruk, mengalami yang namanya kehancuran, mengalami yang namanya krisis ekonomi, mengalami yang namanya nggak punya uang, nggak punya modal. Jepang mengalami itu semua gitu ya, sebelum akhirnya Jepang bangkit dan menjadi negara yang maju gitu. Nah, sama ya, jadi di sini juga Jepang harus membayar kerugian perang kepada sekutu sebagai jadi sekutu itu sebagai pemenang dalam peperangan, dan Jepang selaku negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, adapun beberapa dampak dalam Perang Dunia. Yang pertama adalah dampak dalam bidang politik. Ada 6 poin dampak Perang Dunia dalam bidang politik. Poin pertama adalah munculnya negara adidaya sebagai kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, munculnya negara adidaya ini menjadi perang baru, di mana nanti di kelas 3 kita akan membahas perang dingin. Ya, perang dingin, siapa pelaku perang dingin? Yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di sini Amerika Serikat dan Uni Soviet berlaku sebagai negara besar yang bersaing untuk memperlihatkan siapa negara yang paling berpengaruh bagi negara-negara lainnya gitu ya. Jadi muncul negara adidaya sebagai kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi setelah muncul negara adidaya ini, dunia dan negara-negara lainnya terbagi menjadi 3 blok. Yaitu ada blok timur selaku yang memihak kepada Uni Soviet, blok timur, dan blok barat selaku yang memihak pada Amerika Serikat. Kemudian di antara blok timur dan blok barat itu ada gerakan atau negara-negara yang memihak non-blok. Artinya bersifat netral dan tidak memihak barat atau timur, tidak memihak Uni Soviet atau tidak memihak Amerika gitu ya. Jadi ada satu blok, yaitu blok yang disebut non-blok, tidak memihak negara manapun dan bersifat netral.
Salah satunya adalah Indonesia. Jadi Indonesia tidak memihak blok Uni Soviet dan tidak memihak blok Barat atau blok Amerika Serikat. Poin kedua, yaitu munculnya kekuatan besar tersebut, kemudian terjadinya perang lanjutan yang dinamakan Perang Dingin. Nah, itu ya. Jadi ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kenapa disebut Perang Dingin? Karena peperangan ini tidak ada peperangan senjata. Jadi perang yang kita tahu, perang yang kita ingat, perang itu adalah senjata kan, perang fisik. Nah, kalau Perang Dingin itu tidak ada yang namanya perang fisik, tidak ada yang namanya perang senjata, melainkan pengaruh. Jadi kita tahu negara ini sedang bermusuhan, tapi negara ini tidak ada yang namanya perang fisik. Jadi mereka saling berpengaruh, saling mengambil alih negara-negara yang memihak, gitu ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih detail di kelas 3. Kemudian munculnya proxy war atau politik pecah belah yang dibuat oleh dua negara kekuatan besar tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian lepasnya negara jajahan yang kemudian merdeka. Ada beberapa negara baru yang berhasil merdeka berkat Perang Dunia Kedua ini. Salah satunya adalah Yugoslavia, Kroasia, itu adalah salah satu negara yang berhasil merdeka dari dampak Perang Dunia Kedua. Dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia berhasil merdeka berkat Jepang yang kalah Perang Dunia Kedua oleh Uni Soviet, oleh Amerika Serikat, yang di mana kota Hiroshima dan Nagasakinya itu dibom atom oleh Amerika Serikat sehingga Jepang kalah dan Jepang harus melepaskan negara-negara jajahannya. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi salah satu alasan kenapa Indonesia bisa merdeka itu adalah karena Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Ya, itu alasannya. Jadi kita patut bangga gitu ya akan hal ini. Selanjutnya adalah gagalnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah adanya perang pasca Perang Dunia Ke-1 dan akhirnya organisasi ini dibubarkan dan digantikan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi PBB ini sampai sekarang masih ada ya. Itu PBB ini menggantikan LBB. Ya, jadi LBB ini dianggap tidak bisa mendamaikan negara-negara di dunia, kurang berpengaruh juga, maka digantikanlah oleh PBB. Selanjutnya adalah muncul dan berkembangnya politik mencari aliansi yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama. Jadi politik mencari kawan, ya, politik aliansi itu. Kemudian dalam bidang ekonomi. Nah, dampak Perang Dunia Kedua dalam bidang ekonomi ini sempat ditanyakan di minggu kemarin oleh Risa ya. Risa kelas 11 IPS 1. Ini dampaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi dunia mengalami kekacauan disebabkan oleh beberapa hal seperti hancurnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi dan biaya untuk keperluan perang. Kedua adalah pasca Perang Dunia Kedua, berkembangnya sistem perekonomian liberal, komando, dan campuran. Ketiga, banyak negara yang bangkrut akibat perang kecuali Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu adalah negara yang tidak akan pernah mengalami bangkrut
dan tidak akan pernah mengalami kemiskinan gitu ya, walaupun sebenarnya di negaranya sendiri ada daerah-daerah yang sangat miskin gitu ya, tapi Amerika Serikat itu nggak pernah miskin. Keempat adalah perlombaan industri untuk menciptakan senjata baru dengan teknologi paling maju dan masih berlanjut, yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selaku negara adidaya ya. Selanjutnya dalam bidang sosial ada 5 poin. Jadi poin pertama adalah PBB membentuk United Nations Relief Rehabilitation Administration yang diharapkan dapat membantu penduduk yang menjadi korban dari Perang Dunia Kedua. UNRWA atau United Nations Relief Rehabilitation Administration itu bertugas sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikan rumah sakit. Jadi sudah ada kepedulian sosial ya di sini. Jadi ada pendirian rumah sakit. Kemudian memberi makan orang yang terdampar. Lalu mengerjakan kembali tanah yang rusak dan mengurus pengungsi serta keluarganya. Oke, sekian untuk materi Perang Dunia Kedua. Apa ada yang ditanyakan? Silahkan Ibu membuka dulu sesi pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke bab selanjutnya. Silahkan. Izin tanya, Bu. Ya, siapa ini? Bentar. Siapa ini? Serin, kelas 11 IPS 1. Ya, silahkan Serin. Silahkan Serin. Kalau pengaruh Perang Dunia pengaruh Perang Dunia 2 bagi perkembangan sains sama diperkeras suaranya. Pengaruh Perang Dunia Kedua bagi perkembangan sains dan teknologi yang masih terasa hingga kini apa aja, Bu? Oh, dalam bidang teknologi dan sains. Dan apa? Ini di dan perkembangan sains. Pengaruh Perang Dunia II terhadap perkembangan sains dan teknologi yang masih terasa sampai saat ini. Oh iya, dalam bidang sains dan teknologi sampai saat ini ya. Oke, yang pertama adalah kita bahas dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan ya, pendidikan. Nah, yang sangat terasa hingga saat ini adalah pertama itu adalah bidang pendidikan itu adalah taktik perang gitu ya, dalam hal militer. Jadi pendidikan dalam hal militer, misalnya gitu ya, kita belajar untuk bagaimana sih taktik perang yang bagus gitu, taktik perang yang hebat sehingga kita bisa memenangkan perang gitu ya. Yang kedua adalah mempersiapkan tentara sejak dini gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana untuk bisa tidak kalah dalam perang gitu ya. Intinya untuk memenangkan peperangan itu bagaimana caranya gitu ya. Jadi lebih ke perang gitu ya. Selain itu banyak pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh penjajah kepada negara yang dijajah. Misalnya, Jepang memberikan pendidikan militer, pendidikan sekolah, itu adalah salah satu dampak dari adanya perang ini, gitu ya. Jadi negara-negara yang menjajah memberikan pengetahuan kepada negara yang dijajah dalam aspek militer gitu ya, mulai dari pendidikan tentara, pendidikan persenjataan gitu ya. Jadi
pendidikan dalam bidang militer. Kemudian teknologi zaman sekarang tentunya adalah teknologi dalam persenjataan. Jadi kita mengenal yang namanya senjata yang misalnya ada pistol gitu ya. Nah, jadi teknologi dalam bidang persenjataan, bahkan ada teknologi persenjataannya itu berbentuk bahan kimia gitu ya, kayak nuklir gitu. Terus kan tadi ada bom atom gitu ya, bagaimana cara membuat bom atom kita kan tidak tahu gitu. Nah, itu salah satu teknologi yang sampai sekarang itu masih terasa dan masih berlaku gitu ya. Begitu Serin. Bagaimana? Ya Bu, dapat dipahami. Ini yang chat, Ibu pikir pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jika ada pertanyaan boleh di chat. Kalau enggak di itu. Langsung aja. Oke ya, selanjutnya adalah respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ini adalah bab selanjutnya setelah bab Perang Dunia Kedua. Jadi dalam bab respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, ada dua subbab. Yang pertama adalah dampak imperialisme dan kolonialisme bagi bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Nah, kita akan membahas dulu subbab pertama tentang dampak imperialisme dan kolonialisme bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita membahas dampak dari kolonialisme dan imperialisme, sebelumnya kita membahas pengertian dari apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme itu sangat berbeda ya, tapi intinya kolonialisme dan imperialisme ini adalah penjajahan. Jadi memiliki arti yang berbeda, tapi intinya sama gitu ya. Di mana kolonialisme ini artinya adalah sebuah upaya bangsa lain untuk melakukan pemukiman di luar negaranya. Sementara imperialisme adalah upaya bangsa lain untuk membentuk pemerintahan di negara jajahannya. Lihat di sini. Kolonialisme adalah upaya bangsa lain atau negara yang menjajah untuk melakukan pemukiman, untuk tinggal di luar dari negaranya. Sementara imperialisme adalah upaya bangsa lain atau negara yang ingin menjajah untuk membentuk sebuah pemerintahan di negara jajahannya. Misalnya gini, Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu awalnya tidak berniat untuk melakukan penjajahan. Jadi awalnya mereka itu hanya ingin melakukan perdagangan dan melakukan pemukiman. Artinya mereka ingin tinggal di Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa gitu ya. Maka dari itu
Belanda ingin melakukan kolonialisme, ingin diam di situ untuk melakukan perdagangan. Namun melihat bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya yang besar, rempah-rempah yang melimpah, kemudian punya emas gitu ya, akhirnya bangsa Belanda melakukan imperialisme, yaitu membentuk sebuah pemerintahan di Indonesia di mana Belanda ingin menjadi pemimpin dari negara kita gitu ya. Nah, kemudian di sini imperialisme pun dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Tentunya imperialisme kuno dan imperialisme modern ini berbeda gitu ya. Sangat berbeda walaupun tujuannya itu untuk membentuk pemerintahan, sama-sama untuk membentuk pemerintahan. Tapi pada akhirnya memiliki tujuan yang berbeda ya. Di mana imperialisme kuno ini terjadi sebelum revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan dari tenaga manusia atau tradisional ke tenaga mesin atau modern. Nah, jadi begitu besarnya efek atau dampak dari revolusi industri ini, begitu besar sehingga penjajahan pun menjadi harus terbagi menjadi dua gitu ya. Nah, kenapa bisa terbagi menjadi dua begini gitu ya? Karena pola pikir manusia sudah berbeda gitu, di mana yang tadinya manusia itu hanya berpikir tradisional gitu ya, apa-apa harus tenaga manusia gitu ya. Tapi dengan adanya revolusi industri ini justru mengakibatkan manusia lebih berpikir lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi, karena di sini ada perubahan pemikiran dari tenaga manusia ke mesin gitu ya. Jadi cara berpikir manusia ini lebih meluas gitu ya, karena yang sudah Ibu jelaskan pada masa abad pertengahan, di mana yang awalnya ilmu pengetahuan manusia itu dibatasi ya oleh gereja, kemudian ada gerakan Renaissance. Nah, kemudian terjadilah Aufklärung atau abad pencerahan, di mana revolusi industri itu adalah akibat dari Aufklärung tersebut ya. Nah, di sini imperialisme kuno itu memiliki tiga tujuan, yaitu gold atau emas, glory atau perluasan wilayah atau kejayaan, dan gospel itu adalah penyebaran agama ya. Jadi tujuan dari imperialisme kuno ini adalah pertama untuk mendapatkan emas sebanyak-banyaknya. Kedua adalah untuk memperluas wilayah dan membuat negara tersebut menjadi lebih berjaya. Yang ketiga adanya pengaruh atau agama ya di sini. Jadi ada yang namanya penyebaran agama gitu ya. Jadi maka dari itu kenapa salah satunya Indonesia ini ada yang disebut sebagai agama Kristen, Katolik, Islam gitu ya, karena mendapat pengaruh salah satunya adalah dari penjajah gitu ya. Salah satunya dari Belanda, dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris, itu ada yang disebut sebagai penyebaran agama gitu ya. Maka kenapa di negara misalnya negara timur lebih banyak beragama Kristen dan beragama Katolik? Karena negara yang menjajah saat itu lebih negara yang menjajahnya itu beragama Katolik, maka dari itu Spanyol dan Portugis menyebarkan agama Katolik saat itu ke daerah Ternate Tidore, makanya lebih kental gitu ya agama Katoliknya gitu, karena disebarkan oleh
negara yang menjajahnya, gitu ya. Kemudian ada imperialisme modern, itu pasti terjadi setelah revolusi industri. Jadi ketika kita mendengar kata modern, otomatis kita, oh berarti ini setelah revolusi industri, gitu ya. Dan tujuannya pun berbeda, yaitu mencari bahan mentah, tenaga kerja, dan tempat pemasaran. Kasarnya gini, kalau imperialisme kuno, itu mereka mencari apa yang mereka butuhkan, ya. Jadi negara yang menjajah ini mencari apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, yaitu mereka membutuhkan emas, menginginkan kejayaan, dan melakukan penyebaran agama. Tapi kalau imperialisme modern, itu justru lebih menyakitkan karena mereka mencari sesuatu sampai titik darah penghabisan dari negara yang dijajahnya. Jadi mereka berpikir, apa sih yang bisa kita dapatkan di negara yang kita jajah ini? Gerus sampai habis. Gerus sampai habis. Tenaga kerjanya pun kita pakai sampai titik darah penghabisannya, gitu ya. Maka dari itu ada bahasa penjajah setelah revolusi industri ini jauh lebih kejam karena mindsetnya berubah dari apa yang mereka butuhkan menjadi apa yang bisa mereka dapatkan sampai titik darah penghabisan, gitu ya. Itu kasarnya, gitu ya, perbedaan dari imperialisme kuno dan imperialisme modern. Lanjut ya. Nah, ini adalah negara-negara yang menjajah Indonesia. Nah, Portugis dan Spanyol itu tahun 1512 itu Portugis, kemudian disusul Spanyol 1521, kemudian Belanda masa VOC yaitu 1596, kemudian disusul Inggris pada masa Dandolf dan Raffles yaitu 1811 dan Belanda ya pada masa tanam paksa pada tahun 1817. Ini adalah negara-negara yang menjajah Indonesia. Nah, kemudian kita langsung ke materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia dieksploitasi demi kepentingan bangsa-bangsa Barat. Kedua, itu adalah untuk kepentingan tersebut, bangsa Barat membuat kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pertama, dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik. Ada beberapa poin ya. Poin pertama, yaitu pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera atau politik adu domba. Nah, politik adu domba pun ini dilakukan pada masa kerajaan Ternate dan Tidore. Ini sudah Ibu jelaskan pas kelas 1, pas kerajaan Ternate Tidore ya. Jadi Ibu tidak akan membahas terlalu dalam. Jadi intinya adalah politik divide et impera adalah politik adu domba atau politik memecah belah. Kedua, itu adalah tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Jadi di sini negara rakyat Indonesia itu tidak diperlakukan layaknya manusia gitu ya. Bahkan mereka harus makan makanan bekas anjing atau bekas hewan peliharaan sang penjajah. Bayangkan kita harus makan makanan bekas anjing. Itu menurut kalian itu melanggar norma-norma kemanusiaan enggak? Iya,
Ya, nah gitu ya contohnya. Kemudian poin ketiga adalah penguasa kolonial juga selalu ikut campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Jadi karena mereka ingin memerintah negara yang dijajah gitu ya. Jadi mereka secara perlahan-perlahan ikut campur dulu gitu ya. Jadi kasarnya gini. Setiap raja atau setiap pemimpin yang memimpin Indonesia itu yang mengangkat mereka adalah negara yang menjajah. Misal yang mengangkat pangeran di Belanda itu harus atas persetujuan dari Belanda gitu. Padahal siapa Belanda? Mereka bukan bagian dari kita, ya kan? Tapi di sini mereka seakan ikut campur gitu ya, ikut terlibat gitu ya. Awalnya mereka hanya diam saja, kemudian mereka hanya sedikit campur tangannya. Sampai akhirnya mereka benar-benar memerintah secara keseluruhan negara kita ini, gitu ya. Nusantara. Kemudian yang keempat adalah berangkat dari politik adu domba atau memecah belah. Dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kemudian kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi mereka benar-benar berkuasa gitu ya. Belanda benar-benar berkuasa sepenuhnya atas Nusantara gitu ya. Kemudian penguasa-penguasa pribumi lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajah dan hal ini menimbulkan sikap rendah diri dari kalangan rakyat. Jadi semacam ada kasta di mana kasta teratas adalah bangsawan yaitu adalah Belanda. Kasta kedua adalah penguasa lokal, yang ketiga adalah rakyat Indonesia, gitu ya. Jadi rakyat Indonesia itu adalah kasta terbawah dan yang kita sebut rakyat jelata itu adalah rakyat Indonesia, gitu ya. Kemudian tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Jadi tanah yang awalnya milik raja-raja Indonesia, yang awalnya milik dari penguasa lokal, berubah menjadi milik kolonial atau penjajah. Kemudian untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dan dari petani berupa pajak. Jadi bangsa Belanda dan bangsa-bangsa yang menjajah kita lainnya itu mereka memperlakukan pajak di mana pajaknya itu sangat besar gitu ya. Bahkan para petani itu tidak punya keuntungan sedikit pun dari hasil penjualan hasil bumi ini gitu ya. Kemudian rakyat diwajibkan tanam paksa dan pembangunan jalan sepanjang 1000 km di Pulau Jawa dilakukan dengan kerja rodi ya. Ini yang Panarukan itu ya, Anyer Panarukan. Kemudian dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju. Tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi atau perpindahan dari satu kota ke kota lain gitu ya. Kedua adalah eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC atau POC atau Vernichtungs- Indische Compagnie. Itu menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di internasional. Karena ekonomi dikuasai oleh VOC dan perdagangan di Nusantara mengalami kemunduran. Ketiga adalah Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Nah, ada dampak positif
dan dampak negatif dari pembangunan rel kereta api ini yang dilakukan oleh Belanda. Dampak negatifnya adalah Indonesia semakin berat pekerjaannya karena yang membangun rel kereta api ini adalah Indonesia. Jadi pekerjaannya semakin berat ya. Jadi kerja rodi itu jadi semakin berat gitu ya, karena mereka harus membangun rel kereta api juga. Tapi dampak positifnya dari pembangunan rel kereta api ini, Indonesia menjadi mengenal yang namanya alat transportasi. Bahkan kereta api ini juga digunakan sampai sekarang. Ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan rel kereta api ini. Poin keempat adalah kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah dan Belanda sebagai eksportir dan perantara, yaitu orang timur asing, yaitu Tiongkok. Sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer saja. Poin kelima adalah pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Jadi di sini ada sistem pintu politik terbuka di mana di sini tidak ada pembatasan dalam aspek perdagangan. Jadi semua bisa berdagang dengan syarat mereka harus punya modal yang besar. Dan pengusaha dengan modal kecil itu kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar atau bangkrut, ya. Selanjutnya dalam dampak sosial, ya, ada beberapa poin. Poin yang pertama adanya sistem pelapisan sosial. Ini sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya, di mana pelapisan sosial ini ada tiga. Yang pertama adalah kaum bangsawan yang terdiri dari para penjajah. Itu adalah kasta pertama. Kasta kedua adalah penguasa lokal. Dan kasta ketiga adalah rakyat Indonesia yang begitu menyedihkan gitu ya. Nah, jadi ada sistem pelapisan sosial. Kedua, adanya terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Bahkan orang Indonesia itu hanya dibatasi satu buah pencahayaan di rumahnya. Saking dibatasi dan pemerasan dan penindasan secara kejam gitu ya. Dan hanya memiliki beberapa baju saja yang bisa dipakai gitu. Jadi kejam gitu saat itu ya. Kemudian wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman ya. Karena daerah kotanya pun sudah dikuasai oleh penjajah gitu ya. Kemudian kemunduran perdagangan di laut secara tidak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Sehingga feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Kemudian, dua terakhir nih ya. Bentar ya. Nah, kemudian dampak dalam bidang budaya ada tiga poin, yaitu merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi menyebabkan mereka mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Kedua adalah melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi sebagai akibat penyederhanaan upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan.
Ketiga adalah budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contohnya adalah kebiasaan minum minuman keras. Jadi kebudayaan meminum minuman keras yang bahkan sampai sekarang itu ada di Indonesia adalah kebudayaan yang diberikan oleh para penjajah. Ya. Hilangkan kebiasaan itu supaya kita itu bisa lebih merdeka. Hilangkan kebiasaan minum minuman keras. Lebih banyak kalian menggali kebudayaan lokal saja gitu ya. Daripada kita kebiasaan minum minuman keras, lebih baik kita belajar pencak silat atau belajar jaipong gitu, apapun gitu ya. Hilangkan kebiasaan minum minuman keras ini. Tidak ada untungnya. Kemudian adalah dampak dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Jadi walaupun penjajah itu banyak sisi negatifnya, tapi sisi positifnya adalah bangsa-bangsa penjajah pun juga memberikan dampak positif berupa pendidikan, ya. Kedua adalah bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga bisa menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Ketiga adalah bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, itu adalah dampak-dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ibu izin tanya. Ya, siapa ini? Raisa dari 11 IPS 4. Siapa? Raisa dari 11 IPS 4. Ya. Yang dalam bidang budaya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi di bidang budaya adanya melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi. Maksudnya kayak gimana, Bu? Ya, contohnya dari itu ya, apa namanya yang tadi, ikatan itu ya, yang melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi. Nah, jadi gini, kan kita tahu ya, banyak sekali tradisi, banyak sekali upacara, banyak sekali kebudayaan di Indonesia ya. Nah, semua kebudayaan, semua upacara-upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan, semua kebudayaan yang ada di Indonesia itu disederhanakan oleh bangsa penjajah gitu. Misalnya, ketika kita terbiasa membuat misalnya upacara kematian misalnya ya, kan ada di beberapa negara, di beberapa kota yang melakukan upacara kematian. Nah, tiba-tiba upacara itu dihilangkan oleh penjajah. Kemudian biasanya ada upacara-upacara pernikahan. Tiba-tiba upacara itu dihilangkan gitu ya oleh para penjajah. Nah, penyederhanaan dan penghilangan beberapa upacara dan tata cara yang berlaku di Nusantara ini menyebabkan melemahnya ikatan tradisi gitu ya, melemahnya tradisi tersebut gitu ya. Jadi Indonesia itu sudah tidak punya ikatan untuk, sudah tidak punya kewajiban untuk melakukan upacara tersebut gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena bangsa penjajah lebih menginginkan budayanya yang masuk ke dalam kebudayaan kita gitu ya. Maka ikatan tradisi di Indonesia ini melemah gitu karena adanya penyederhanaan upacara dan kebudayaan di Indonesia. Gitu ya. Bagaimana Aisyah? Ya, Bu, mengerti, Bu. Ya. Oke, makasih, untuk pertanyaan Ibu batasi satu ya. Jika ada pertanyaan lain, silakan tanyakan di grup ya, di grup. Ibu akan membuka sampai minggu depan dan kita akan bahas
di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Kenapa ini? Bentar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Untuk pembelajaran yang ketiga ya. Pembelajaran ketiga, kalian akan belajar biologi. Ya. Untuk kelas IPS yang tidak lintas minat biologi boleh meninggalkan. Yang gabung lintas minat biologi tetap stay tune di sini. Kelas MIPA silakan ditunggu untuk bergabung. Ya. Sambil menunggu kehadiran siswa kelas MIPA, ya, Ibu tutup dulu sebentar ya.
Bisa, bisa. Ya. Selamat bergabung dengan anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA dan lintas minat IPS ya. Oke, sekarang pembelajaran selanjutnya jam ketiga dengan Bapak Muhammad Jailani Zen tentang biologi ya, sistem pernapasan untuk pertemuan sekarang. Oke, biar mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Zen untuk menyampaikan materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Esi Solihati SEAK yang telah memandu saya untuk bisa memberikan proses pembelajaran virtual kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan mulai dari kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 8 dan 11 IPS 3 dan 4 bisa mengikuti proses pembelajaran virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dibarengi dengan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan dan tentunya yang paling penting di sini adalah doa. Itu yang harus kita camkan untuk saat ini selama masa pandemi. Mudah-mudahan kita bisa melalui hal tersebut. Nah, Pak Jen kemarin sudah memberikan yang namanya modul kepada kalian semuanya melalui WhatsApp grup mulai dari kelas 11 IPA sama kelas 11 IPS. Silakan kalian pelajari, pahami secara mandiri untuk bisa kalian mendapatkan lebih setelah mendapatkan pembelajaran secara virtual. Saya mungkin di sini hanya bisa memberikan hanya sebagian kecil saja atau sebagian besar saja mungkin untuk bisa memberikan materi ini kepada kalian. Ya, kita sambil diskusi interaktif aja ya. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini ada berapa orang? Ada 100, mudah-mudahan bisa dilalui. Terima kasih kepada yang sudah gabung. Ada Dwi, Nadia, ada Agni, ada Nadia Anjani, ada Erni, dan lain-lainnya. Silakan kalian buka bukunya lagi. Silakan yang terpenting kalian simak dan tulis mana yang perlu kalian tulis, yang terpenting, dan nanti di akhir proses pembelajaran virtual ada sesi tanya-jawab. Nah, ini adalah sistem pernapasan. Nah, kita lihat konsep materi dari yang Pak Jen berikan kepada kalian melalui modulnya sudah saya kasihkan dan PowerPoint-nya juga sudah saya kasihkan. Silakan kalian lebih memahaminya lagi nanti di rumah setelah beres ini ya. Nah, sistem pernapasan pada manusia tidak lain adalah nih. Ini adalah organ-organnya. Organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Kita ketahui ini adalah paru-paru. Paru-paru ini letaknya sepasang di dalam rongga dada, gitu kan ya. Nah, sistem pernapasan disusun oleh satu organnya apa? Hidung. Gitu ya. Berarti definisi dari pernapasan itu sendiri menurut kalian apa? Coba kalian sekarang secara bersama-sama tarik napas. 1 2 3, tarik napas. Ditarik. Tahan, turunkan, keluarkan. Nah, apa itu yang disebut dengan sistem pernapasan? Berarti suatu proses apa? Suatu proses bernapas. Nah, kita lihat bernapas saja deh. Bernapas adalah suatu proses menghirup udara atau yang berada di luar lingkungan kita. Dalam hal ini udara yang kita hirup itu adalah oksigen. Dan oksigen ini berada di ATM atau atmosfer. Suatu proses menghirup udara. Dalam hal ini adalah oksigen dan suatu proses menghembuskan. Kalau menghirup otomatis temannya menghembuskan. Bukan mengeluarkan. Karena kalau itu tidak sinonim ya. Kalau mengambil berarti mengeluarkan dan menghembuskan, apa yang dihembuskan bukan karbon dioksida, bukan ke oksigen lagi, tapi karbon dioksida yang ada di dalam tubuh dikeluarkan. Yang dikeluarkan ini adalah bukan oksigen lagi tapi CO2. Ada juga anak yang bertanya, atau berarti Bapak kalau kita menghirup oksigen, menghirup udara itu bukan hanya oksigen saja, tapi bisa saja O2, bukan bisa saja karbon dioksida. Tidak seperti itu.
Karena pada saat kita menghirup udara oksigen, lalu kita keluarkan karbon dioksida, itu si unsur karbonnya terlepas. Jadi rumus kimia karbon dioksida itu kan CO2. Kalau diuraikan CO2 itu akan menghasilkan C dan O2. Ya, betul kan? CO2 sama dengan C plus O2. Berarti kalau kita menghirup udara bukan lagi karbon dioksida, tapi oksigen. Karena unsur karbonnya sudah terlepas dari oksigen. Gitu, ya. Ada kadang-kadang ada anak yang bilang seperti itu, Pak. Berarti kalau kita menghirup udara tidak hanya oksigen dong, tapi bisa saja karbon dioksida. Oh, enggak gitu. Berarti kalau kita menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar melalui organ pernapasan yang sama, apabila berada sudah di atmosfer, keluar C-nya langsung terlepas, tidak terikat lagi dengan oksigen. Gitu intinya. Terkecuali kalau kita menghirup udara yang kotor, seperti asap kendaraan bermotor, terus kita menghisap bau-bauan, itu bukan oksigen. Itu oksigennya sudah tercemar, mengandung yang namanya partikel-partikel atau zat-zat yang bisa mengganggu kepada sistem pernapasan. Paham? Sela, Reni, Andriani, Agni, Ilma, ya? Itu intinya. Nah, organ yang pertama ini adalah hidung. Coba kalian tarik napas melalui hidung. 1, 2, 3. Mulutnya masih tertutup. Lalu keluarkan melalui mulut. 1. Kita bandingkan dengan organ pernapasan. Coba tarik napas melalui hidung. Tahan. Keluarkan melalui hidung. Nah, beda ya. Yang ketiga, tarik napas melalui mulut. Keluarkan melalui mulut. 3, 4. Tarik napas melalui mulut. Keluarkan melalui hidung. Enak yang mana menurut kalian? Hidung, Pak. Iya, siapa namanya ini? Saya siapa namanya? Amelia. Amelia Mohtar. Jadi, ya, terima kasih Amelia. Jadi kalian semuanya bisa merasakan ya, kalau kita menarik napas oksigen dari luar lingkungan melalui hidung, lalu dikeluarkan pasti akan melalui mulut. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Beda dengan coba tarik napas melalui hidung. Keluarkan melalui hidung kembali. Enggak enak. Tarik napas melalui mulut. Keluarkan melalui hidung. Enggak enak. Tarik napas melalui hidung. Keluarkan lagi melalui hidung. Enggak enak. Seperti kayak gitu. Kecuali kalau kita pada saat tidur, nah, berbeda kalau dalam keadaan relaksasi, kita dalam keadaan tidak sadar. Pasti yang kita keluarkan itu adalah dari hidung, keluar lagi melalui hidung. Kita menarik napas dari hidung. Dengan ditahan yang namanya rongga dada, pasti akan seperti itu kalau dalam keadaan posisi tidur. Karena tubuh kita dalam keadaan rileks atau relaksasi. Ya. Tapi kadang-kadang kalau ada juga, coba kalian mulutnya pada saat tidur, terbuka, tertutup. Agni, Amelia, Nadia, kalian tidur terbuka. Nih. Mulutnya terbuka, tertutup? Terbuka, Pak. Terbuka? Terbuka, Pak. Ntar gimana kalau ada yang namanya kecoa masuk? Ngorok, Pak. Gitu ya? Itu salah. Nah, kalau dalam keadaan kita sadar, kita jalan, naik, turun tangga, kerja, ngepel, nyapu, nyuci, piring, segala macam gitu ya. Atau belajar, atau sholat. Pasti akan keadaan terbuka mulut itu. Tapi kalau pada saat keadaan tidur, itu berbeda. Iya, Pak. Masalahnya, kalau pada saat tidur, yang saya lakukan, kalau terbuka, nah, biasanya ngorok. Berarti Amel. Sanes, Pak. Ini. Entah, Pak Bim. Ya. Perhatikan yang lain. Perhatikan bayi. Perhatikan anak-anak. Jangan hanya kita yang memperhatikan. Perhatikan orang tua. Perhatikan adik kakak kita. Mulutnya pada saat tidur terbuka, tertutup.
tertutup. Oke, satu tertutup. Kenapa? Karena udara yang masuk oksigen akan dikeluarkan melalui hidung juga kalau dalam keadaan tidak sadar. Sok gila tuh. Amel, Ahmad, Imas Tatona, Amelia Rahmani, Dwi Hanifa, orang yang pingsan, mulutnya terbuka tertutup. Tertutup. Oke, okay, berarti tertutup juga kalau dalam keadaan tidak sadar. Kalau terbuka mah biasanya suka ngorok, dibantu oleh pernapasan perut. Pernapasan perut itu dilakukan oleh yang namanya melalui pernapasan melalui mulut. Seperti itu. Ya. Nah, itu. Oke, organ yang pertama itu adalah rongga hidung. Hidung berfungsi untuk apa? Nah. Usi, PowerPoint-nya kemana ini? Oke. Udah. Ya, makasih. Nah, sistem pernapasan pada manusia. Fungsi untuk apa? Mengambil oksigen dari atmosfer ke seluruh tubuh. Jadi oksigen diambil, lalu ke seluruh tubuh dikeluarkan lagi dari dalam tubuh. Tapi bukan oksigen, yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida sudah. Yang ketiga, jalur pengeluaran air dan panas. Membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Memungkinkan bisa bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Merupakan sistem pertahanan bagi benda asing. Mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan atau menginaktifkan bahan-bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Meningkatkan aliran balik ke pena akibat sistem pernapasan. Dan sebagai indera penciuman. Nah, satu, rongga hidung. Ini rongga hidung. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung itu tempat masuknya pertama kali kita menghirup udara. Ini rongga mulut. Lalu ini adalah paring. Lalu ke laring. Paring itu tenggorokan. Laring, rongga, tenggorokan. Trakea, cabang, rongga, tenggorokan. Bronkus, cabang, batang, tenggorokan. Rokan. Lalu ini adalah masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Gitu ya. Nah, ini adalah gambar organ pernapasan. Bisa di-screen juga oleh kalian ya, bisa difoto. Selanjutnya. Nah. Yang pertama, hidung. Fungsinya menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Mematikan kuman sebagai indera penciuman. Kan di dalam rongga hidung itu ada yang namanya bulu-bulu halus ya. Fungsinya untuk apa bulu-bulu itu? Tentunya untuk menyaring partikel yang kotor supaya tidak masuk si oksigennya yang ada di udara tersebut. Nah, jadi untuk bisa menyaring rongga hidung sehingga kita bisa membersihkan pada saat kita mungkin lagi mau sholat duhur, dibersihkan. Salat asar, dibersihkan. Karena udara itu sebenarnya kotor. Karena sudah terkontaminasi oleh partikel-partikel yang ada di udara. Berarti itu fungsi dari hidung sebagai tempat masuknya oksigen pertama kali melalui sistem pernapasan. Melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, ia mematikan kuman dan sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam paring atau ada disebut dengan rongga tekak yang merupakan saluran bersama-sama sistem pernapasan dan pencernaan. Nah, pada saat kita menghirup udara, berbeda antara makan. Kalian sedang makan, tetap sambil melakukan suatu proses pernapasan. Kadang-kadang makan itu menurut sunnah yang baik itu apa? Mulutnya tidak kelihatan gigi, tidak perlu ngomong, karena kalau ngomong apalagi ketawa, apalagi ngobrol, pasti akan tersedak. Pernah tersedak? Pernah. Pernah ya. Kenapa pernah? Karena di sini
antara alat pernapasan pada paru pada manusia dengan sistem pencernaan pada manusia ini saling keterkaitan. Nah, yang membuat kita tersedak, sakit kan tersedak itu? Sehingga kadang-kadang kalau tersedak, apalagi bersin, kita sampai pernah mengeluarkan 1-2 nasi melalui hidung. Pernah? Pernah. Pernah ya? Sakit nggak? Sakit kan? Kenapa? Karena di sini ada yang disebut dengan katup epiglotis, artinya katup yang membuka. Nah ini, katup epiglotis adalah katup yang membuka dan menutup pada saat kita makan. Berarti kalau kita makan, si nasi itu tidak akan masuk kanu rongga tekak atau tenggorokan, tapi akan masuk kanu rongga sistem pencernaan, kanu kerongkongan. Ingat, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Sehingga kalau pada saat kita makan, lalu kita ngomong, ya, sehingga si katup epiglotisnya membuka saluran pencernaan. Sehingga ada satu nasi keluar melalui hidung. Dan itu rasanya sakit. Jadi keselak, tersedak, ataupun yang namanya apa, cegukan. Nah, cegukan disebabkan juga karena katup epiglotis membuka pada saat kita makan, tidak menutupi organ pencernaan. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya. Yang kedua adalah bronkus. Oh, nomor dua laring ya. Satu hidung, yang kedua laring. Adalah lanjutan dari hidung, saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan pada laki-laki itu ada jakun, kalau pada perempuan nggak ada. Dan ada karena tadi Pak Jen bilang ada katup epiglotis untuk membantu laring menutup ketika kita menelan maupun kita makan yang lain. Dan di dalam laring ada pita suara. Jadi di nu laring teh mana tadi laring? Ini laring. Nah, ini di sini. Ini ada yang disebut dengan pita suara yang memberikan volume suara itu besar, kecil gitu ya. Ini dari laring ini. Nah. Tadi katup epiglotis membantu laring untuk menutup ketika menelan. Kalau membuka pasti akan merasakan tersedak. Atau bisa saja cegukan pada saat kita makan. Yang ketiga adalah trakea, lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Ini sebagai jalan lanjut aja dari laring menuju ke trakea si oksigen tersebut. Lalu masuk kanu cabang, kanu bronkus. Dan cabang-cabang bronkus yaitu bronki iolus. Adalah cabang kanan dan kiri dari trakea, bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, lalu bronkus kiri udara masuk ke paru-paru kiri. Gitu ya. Jadi oksigen itu dibagi dua, masuk ke paru-paru sebelah kanan, paru-paru sebelah kiri. Di dalam paru-paru terdapat bronkus terus bercabang, cabang membentuk bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat terminal yang disebut dengan alveolus. Nah, ini trakea, ini bronkus, dan udara masuk kanu paru-paru atau kanu pulmo gitu ya. Nah, ada lihat saja di modul ataupun PowerPoint yang sudah Pak Jen berikan. Nah, dan yang terakhir adalah pulmo, paru-paru itu sendiri tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus ini terletak di ujung-ujung bronkiolus. Tahu kalian buah anggur? Halo? Tahu, Pak. Tahu, ya. Jadi, di dalam paru-paru itu, di dalam paru-paru ini, ya. Nah, di dalam paru-paru ini sebenarnya terdapat yang namanya alveolus di akhir cabang-cabang bronkus. Bentuknya seperti buah anggur. Bronkus itu di dalamnya. Bronkus itu bentuknya seperti buah anggur, bulat-bulat, dilapisi oleh lapisan-lapisan, itu sebanyak kurang lebih 300 juta alveolus. 300 juta. Anggap saja satu
rantuan anggur itu misalkan lebih dari 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu kan. Padahal bentuk paru-paru itu bentuknya kan kecil. Tapi itulah yang namanya keajaiban dalam proses bernapas. Nah, paru-paru ini diisi oleh yang namanya paru-paru terdiri dari 300 juta alveolus yang bulat-bulat seperti anggur ini merupakan kantung-kantung yang sangat kecil dan dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi secara keseluruhan udara akan masuk dari mulai awal sampai ke paru-paru itu masuk kanu alveolus. Diisi si kantung-kantung itu oleh oksigen. Baru karbon dioksidanya apabila kita bernapas saling bertukar, dikeluarkan. Itu yang disebut dengan alveolus. Jadi alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang berada di dalam paru-paru ini. Ini kan dilindungi oleh yang namanya rongga dada. Ini kan. Selanjutnya, nah bentuknya seperti ini tuh. Nah ini kan tadi apa, trakea, bronkus, bronkiolus di dalam paru-paru seperti ini. Nih, seperti buah anggur ini 300 juta yang namanya alveolus yang bermuara di dalam paru-paru. Ini adalah gambar dari pembuluh-pembuluh darah. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Yang merah itu adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh darah vena. Ini arteri, ini vena. Kalau arteri itu mengalirkan darah dari paru-paru ke seluruh tubuh, kalau pembuluh darah vena mah pembuluh darah baliknya. Gitu intinya ya. Nah, paru-paru di dalamnya berisi alveolus tempat pertukaran O2 dan CO2. Sedangkan di alveolus paru-paru bentuknya seperti ini. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Mekanisme pernapasan. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan enggak mengenai organ? Halo? Amel? Bapak? Paham? Ya, paham, Pak. Paham, oke. Terima kasih. Selanjutnya, mekanisme pernapasan yang sering kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Selalu kita bernapas. Karena yang namanya makhluk hidup selalu bernapas. Ciri utama makhluk hidup itu adalah bernapas. Bagaimana kita melakukan pernapasan tadi? Tadi yang dijelaskan bahwa yang disebut dengan bernapas itu adalah menghirup udara dan menghembuskan karbon dioksida. Udara yang dihirup adalah oksigen. Ada dua mekanisme proses pernapasan, pada waktu inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan ada dua, mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada yang sering kita lakukan setiap saat. Kalau pernapasan perut hanya sebagai bantuan saja, kecuali tidur. Inspirasi. Mekanisme pernapasan dada pada waktu inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Oke, tarik napas kalian. 1, 2, 3 yang banyak. Tahan. Apa yang terjadi? Itu adalah berarti terangkat kan? Terangkat kan? Tarik napas. Kan terangkat yang namanya rongga dada. Disebabkan karena otot-otot interkostal eksternal berkontraksi. Ingat pada waktu inspirasi itu otot-otot namanya otot interkostal rongga dada berkontraksi. Sehingga apa yang terjadi? Tulang rusuk terangkat ke atas. Tarik napas. Oke, jelas ke atas maupun ke depan. Bagaimana rongga dadanya? Besar kecil? Kecil.
besar, betul. Paru-parunya mengembang. Tuh, tapi tekanan udara Pak di dalam paru-paru ke kecil karena ada udara yang masuk ke paru-paru pada waktu pernapasan dada inspirasi gitu. Jadi tarik napas, oh itu disebabkan karena otot-otot interkostal antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada terangkat, paru-paru membesar, volume rongga dada besar juga, tekanan udaranya baru kecil karena udara masuk ke paru-paru pada waktu inspirasi. Mekanisme pernapasan dada pada waktu inspirasi. Ini belum yang kedua ya, bukan otot diafragma. Pada waktu inspirasi. Yang kedua, pada waktu ekspi, kebalikan. Ada ins, ini tuh di mana? Ini tuh di mana? Di dalam. Hanekanji, ini tuh di dalam ya? Kalau X? Iya. Kalau di luar, keluar kan ekstrakurikuler, oh berarti di luar gitu kan ya, berarti pada waktu inspirasi, oh berarti udara yang kita hirup. Lalu kalau proses ekspirasinya, oh, udara yang dikeluarkan. Bagaimana proses pada waktu ekspirasi pernapasan dada? Nah, pada waktu inspirasi mekanisme pernapasan dada, paham kan? Selanjutnya pada waktu ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Artinya otot-otot antara interkostal luar berelaksasi. Tarik napas. Tahan. Keluarkan perlahan. Ah, berarti tulang rusuknya bagaimana? Tulang rusuknya turun. Turun. Volume rongga dada membesar mengecil. Menyempit. Jadi kecil kan? Menyempit atau kecil. Paru-parunya kecil besar? Pasti kecil. Tapi tekanan udaranya, kalau dikeluarkan itu tekanan udaranya besar. Sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah itu yang sering kita lakukan, bagaimana proses mekanisme pernapasan dada yang sering kita lakukan setiap saat kita menghirup udara. Ingat, pernapasan dada pada waktu inspirasi udara masuk disebabkan karena otot-otot antar interkostal tulang rusuk berkontraksi. Kalau ekspirasi berelaksasi, tulang rusuknya terangkat ke atas, tulang rusuknya turun pada waktu ekspirasi. Volume rongga dadanya membesar atau ke depan. Volume rongga dadanya menyempit atau ke kecil. Paru-parunya besar, paru-parunya kecil. Tekanan udaranya besar. Kalau ekspirasi, kalau inspirasi kecil. Gitu. Silakan kalian praktekkan saja di rumah. Ya, oh iya. Harus ingat, kita praktekkan saja. Oh, ini ada disebabkan karena otot-otot antar interkostal tulang rusuk berkontraksi pada waktu inspirasi. Karena pada waktu ekspirasi otot-otot antar interkostal berelaksasi. Itu yang disebut dengan proses pernapasan dada yang sering kita lakukan. Yang kedua, selain proses pernapasan dada, ada dua mekanisme pernapasan, itu adalah mekanisme pernapasan perut. Dilakukan karena kita menghirup udara dibantu oleh pernapasan mulut. Tarik napas melalui mulut. Nah, itu otot diafragma yang berkontraksi. Artinya pernapasan perut. Sama juga. Ya, kadang-kadang kita menghirup udara itu bisa dibantu juga dengan menggunakan pernapasan perut. Otot pernapasan perut sama. Yang berkontraksinya bukan otot antar tulang rusuk interkostal. Tapi kalau pernapasan perut, mah otot diafragma berkontraksi. Otot diafragma itu adalah otot yang menyekat antara rongga dada dengan perut bagian bawah. Mana ya? Nah, ini nih. Ini yang disebut dengan otot diafragma nih. Tuh namanya juga diafragma. Pernapasan perut melalui mulut.
otot diafragma berkontraksi sehingga diafragmanya pada saat berkontraksi melengkung. Melengkung menjadi datar. Tarik nafas melalui mulut. Bukan otot interkostal tulang rusuk kan, tapi otot diafragma sehingga diafragmanya melengkung atau menjadi datar. Volume rongga dadanya sama membesar. Paru-parunya sama mengembang. Tekanan udara paru-paru sama seperti penapasan dada pada waktu inspirasi. Udara dari luar akan masuk ke paru-paru. Itu pernapasan perut, ya. Jadi yang dibedakannya di sini adalah otot atau interkostal, ini otot tulang-tulang otot rongga dadanya berkontraksi, kalau ini otot diafragma tadi berada di bawah rongga dada menjadi mendatar, volumenya membesar, paru-paru mengembang, tekanan sama seperti inspirasi pada saat penapasan dada. Berbeda dengan penapasan perut pada waktu ekspirasi. Berarti kalau berekspirasi otot diafragmanya berelaksasi pada waktu ekspirasi. Sehingga diafragmanya kembali melengkung. Volume rongga dadanya menyempit. Paru-parunya mengecil. Tekanan udaranya membesar. Udara keluar. Udara yang dikeluarkan di sini adalah karbon dioksida. Ya, itu yang menjadi dasar sistem pernapasan. Selain dari organ-organ pernapasan, yang kedua mekanisme dari proses pernapasan. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Gitu ya. Sambil diskusi interaktif, ada yang mau ditanyakan nih? Silakan Amel, Nadia, silakan ngomong mengenai masalah sistem pernapasan. Ada? Paham? Arni, siap. Paham? Ya, yeah, terima kasih. Bapak izin pertama. Izin ada yang mau tanyakan? Ada, Pak. Iya, silakan Arni. Kan, Pak, suka ada yang napasnya itu panjang, terus ada yang pendek. Itu tuh, apanya yang panjang dan yang pendek? Ya, napasnya kan kalau nyanyi punya jalur, karena kan suka ada yang panjang napasnya. Iya. Itu teh dari proses pernapasannya atau kemampuan orangnya? Ya, makasih Arni Ardiati ya. Sama-sama Pak. Memang kita bisa mudah-mudahan kita segera bertemu. Saya kangen sekali sama kalian, Pak Jen cinta juga sama kalian untuk bisa cepat berlalu pandemi ini dan kita bisa bertemu bertatap muka langsung. Mudah-mudahan doa kita bisa dikabulkan ya. Terima kasih Arni. Kadang-kadang ada yang napasnya panjang, ada yang napasnya kecil. Memang berbeda-beda ya. Kita satu kali kita bernapas, kan ada alat untuk mengecek kita bisa bernapas ya. Ada tensimeter gitu ya. Ada 4 menit lagi. Aduh tuh kata Bu Esi 4 menit lagi. Ya, sebenarnya kita bisa menahan napas itu bisa saja lebih dari 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Coba Arni yang lainnya tarik napas. Lalu dihitung. Kadang-kadang ada yang tidak nyampe 30 detik, ada yang nyampe 40 detik, ada yang nyampe 1 menit, ada yang lebih dari 1 menit. Itu tergantung dari kemungkinan besar cara kita menghirup udara. Itu juga dibarengi dengan kemungkinan besar organ-organ sistem pernapasan. Kadang-kadang Pak, orang yang jangkung, oh berarti rongga tenggorokannya panjang. Orang yang pendek bisa saja, berarti trakeanya atau tenggorokannya pendek. Kadang-kadang kalau yang jangkung memungkinkan besar memiliki sistem pernapasan untuk bisa bernapas lebih panjang dibandingkan dengan orang yang pendek. Kadang-kadang kita berenang. Berenang itu di dalam air itu kan ditahan napasnya. Kadang-kadang ada yang 10 menit baru udah muncul karena tidak menahan napas. Kadang-kadang ada yang 30 detik, 40 detik, bahkan 1 menit. Oh berarti itu yang namanya organ-organ pernapasannya bisa saja dari alveolusnya bisa saja lebih banyak
ruangnya untuk bisa menyimpan oksigen. Ya, kita bisa menarik napas yang panjang. Tarik napas yang panjang. Satu, dua, tiga. Tahan, tahan, tahan sampai satu menit. Bisa enggak? Oh, berarti pada saat kita menghirup udaranya, si rongga ruang di dalam alveolus tidak semuanya masuk kanu alveolus. Bisa saja hanya sebagian kecil saja, bisa saja 30% atau 40% menghiasi yang namanya rongga paru-paru. Ya, itu Arni, kemungkinan besar organ alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dihiasi oleh yang namanya oksigen pada saat proses pertukaran dengan karbon dioksida. Dan biasanya orang-orang yang banyak berolahraga, orang-orang yang tidak merokok memungkinkan pernapasannya pendek karena sudah terkontaminasi oleh zat-zat seperti asap. Beda dengan orang yang berolahraga. Dia sambil bernapas, menghirup udara, terus kan berolahraga. Oh, berarti paru-parunya terhiasi. Semuanya masuk oksigen, masuk ke paru-paru. Dan itu biasa lebih panjang untuk bisa bernapas. Gitu, Arni. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Iya, lanjut. Nah, ini nih. Ini adalah mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada waktu inspirasi, rongga dadanya membesar, otot interkostalnya berkontraksi. Pada saat inspirasi, diafragmanya berkontraksi, rongga dadanya sama, interkostal berkontraksi, volumenya, tekanannya kecil, tekanannya besar. Begitupun juga pada waktu ekspirasi. Rongga dada mengecil, otot interkostal berkontraksi, diafragma. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, jadi lebih erat kaitannya dengan kehidupan kita setiap hari, bahkan setiap saat. Oke. Pengendalian kecepatan. Nah, itu kan tadi Arne bilang ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jenis kelamin. Laki-laki memiliki pernapasan yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua, umur. Umur yang sudah tua berbeda proses bernapas dengan orang yang masih muda. Suhu tubuh, posisi, emosi, status kesehatan dan ketinggian. Waktunya habis. Ada yang tanyakan nggak, Bu Si? Di sini. Ini. Aduh, terima kasih ya. Cuman ini belum ada lihat mana pertanyaannya. Takut ada yang ditanyakan. Tadi sampai diskusi interaktif. Oh, udah set. Ya udah itu ya. Oke, untuk tugasnya silakan saja kerjakan di modul, ada latihan-latihan, cuman latihannya dengan Pak izin tanya, kan lamun nuju. Oh iya, dari siapa nih? Repal. Si Repal teh. Selamat ya Repal jadi ketua OSIS baru ya. Oh, wakil. Repal dari Hermawan. Pak izin tanya, Pak kan lamun nuju olahraga anu dirawaskeun ku abdi mah menghirup napas di mulut. Sarang mengeluarkan naoge di mulut. Itu normal apa? Henteu, Pak. Ya. Oke, kita. Pada saat kamu lari, jongkok. Jongkok. Ada line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. Aba. Kamu narik napas enggak? Narik napas. Napasnya melalui mulut. Melalui hidung. Pasti melalui hidung. Supaya apa melalui hidung? Masuk menghiasi, kan narik napas yang panjang, betul. Pada saat kita mau berenang juga sama. Kita kan menarik napas sebelum terjun ke air. Kita narik napas melalui hidung. Supaya apa? Proses pernapasan yang dilakukan selama kita bergerak, itu memang pada saat bergerak itu oksigen yang ada di dalam alveolus pasti akan keluar. Gitu. Jadi tidak... Sebenarnya dalam olahraga itu tetap saja sama seperti dalam keadaan kita biasa yang kita lakukan untuk bernapas setiap hari. Cuman kalau dalam proses berolahraga lebih banyak energi yang kita keluarkan, berarti proses bernapasannya juga lebih cepat. Ya. Kalau merasakan itu dirasakan enak, ya silakan saja lakukan, tapi jangan setiap saat setiap kita mau berolahraga, enggak. Ya. Itu aja. Terima kasih Repal dari dan kita ketemu lagi minggu depan. Silakan kalian kerjakan tugasnya yang ada di modul. Terima kasih Bila Itu Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zen yang telah menyampaikan materi biologinya ya. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kelas 11 cukup sekian ya. Sudah jam ke pertama, kedua, dan ketiga sudah dilaksanakan. Tadi dari mulai bahasa Indonesia, kemudian sejarah umum, dan terakhir barusan biologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kalian terima pada hari ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kondisi, makan yang bergizi, ya, biar kalian tetap sehat dan mampu mengikuti pembelajaran untuk hari-hari ke depannya. Baik, karena hari ini sudah selesai pembelajarannya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah untuk kita di masa yang akan datang. Untuk kelas 11, selamat bertemu lagi di hari esok, Kamis. Dan sekarang silakan untuk meninggalkan forum. Baik, Bu. Hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat istirahat. Makasih, Bu. Ya. Sama-sama. Left.